Makanan yang paling nikmat dan sehat tentu makanan yang diolah secara langsung. Namun di era serba cepat seperti saat ini, terkadang kita membutuhkan makanan yang praktis, mudah dibawa dan dikonsumsi kapanpun. Maka tak dapat dipungkiri kehadiran makanan kemasan di tengah masyarakat saat ini cukup membantu. Hampir berbagai jenis makanan dan minuman banyak tersaji dalam bentuk kemasan, seperti susu, makanan atau minuman ringan, dan sebagainya. Namun pernahkah Anda memperhatikan komposisi makanan yang tertera pada kemasan? Dan apa dampak dari terlalu banyak mengkonsumsi makanan kemasan? Suka nggak makanan kemasan? Jujur ya, nggak bohong lagi. Nggak boleh bohong, ayo. Kalau makanan kemasan sih ya, seperti mungkin like mie gue suka banget. Mie? Bahkan mie instan. Mie instan. Semalam gue juga baru habis ngabisin 2 mie instan. Nah, ini kita ngebahas nih, apakah makanan kemasan baik atau tidak. Dan sudah bersama kita, Dr. Nani Utami Dewi, spesialis gizi klinik. Dok, nah tadi kan Mas Nongo bilang suka mie instan, ini kan dikemas ya, makanan kemasan. Bahkan tadi sekali makan langsung dua. Gitu. Ya. Telurnya dua pakai sayur iya. Sebetulnya dok, ini banyak mitos atau anggapan di masyarakat terkait makanan kemasan. Ya. Ada yang bilang bahwa kalau makanan kemasan ini nutrisinya rendah. Iya. Terus juga banyak juga yang memilih untuk membeli makanan kemasan itu mungkin karena praktis ya dok. Betul. Ya. Praktis dan bahkan ini di makanan kaleng, terutama di dalam makanan kaleng itu expired date-nya bisa sampai 5 tahun ya. Disimpan jadinya. Iya, makanya suka banyak yang beli. Nah, bagaimana sebenarnya nih dok cara untuk memilih kemasan yang aman, makanan kemasan yang aman? Jadi makanan kemasan itu sebenarnya makanan yang kemudian ditempatkan dalam kemasan, bisa dalam plastik, bisa dalam kaleng, kemudian dalam kaleng yang sebetulnya yang sebelumnya dengan kedap udara. Nah, sebelum dimasukkan, mereka melalui proses makanan-makanan ini, bahan makanan itu diolah dulu. Kemudian entah itu melalui proses sterilisasi, pemanasan atau bentuk apapun yang baru ditempatkan dalam kaleng-kaleng seperti ini. Jadi dapat dikatakan setengah matang atau gimana? Atau sudah matang? Ada yang sudah matang, ada yang setengah matang. Seperti itu. Kalau tadi sebelumnya sudah ada. Nah, tadi sebelumnya dibilang dokter sudah disterilisasi gitu. Ya, berarti betul. Aman nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang aman, kalau sterilisasi caranya banyak. Bisa pasteurisasi. Kemudian mungkin dipanaskan terlebih dahulu. Jadi kalau dilihat dari segi amannya cukup aman, tergantung cara memilihnya bahan makanan tersebut. Seperti itu. Mungkin pertanyaan masyarakat nih, sebetulnya adakah perbedaan antara makanan yang di kaleng, kemas kaleng, dikemas plastik atau dikemas kaca? Itu mana yang lebih aman, lebih baik, atau apakah perbedaannya dok? Sebetulnya tidak ada perbedaannya antara kan semua tempat ini adalah kedap udara. Kedap, kemudian sebenarnya kedap udara. Gimana caranya agar memilih yang aman dan yang benar? Seperti misalnya mungkin kalau kita mau memilih bentuk makanan yang diperhatikan pertama adalah pertama komposisi makanannya. Komposisi. Kita harus tahu makanan tadi kan dokter Haikal bertanya apakah nutrisinya baik atau tidak, kemudian rendah gizinya. Kita lihat komposisi makanan yang ada biasanya pada label bahan makanan. Seperti itu. Kemudian apakah ini mengandung karbohidrat kah? Apakah mengandung lemak kah? Terus bagaimana dok cara membaca label? Ini kayaknya pemirsa mesti tahu nih. Mungkin bisa ditampilkan di media yang bisa ditampilkan cara untuk membaca label ini juga label penting banget nih dok, terutama buat ibu-ibu muda yang baru-baru kalau mau lihat langsung nih ada kandungan nilai gizinya, itu juga termasuk yang perlu diperhatikan yang ada biasanya tertera pada label bahan makanan. Nah, yang dikatakan baik itu apakah harus mengandung karbohidrat, protein, lemak? Nah, pertama yang kita lihat adalah satu dalam informasi nilai gizi adalah satu takaran nilai gizinya dalam satu saji atau satu kemasan. Takaran sajinya. Energi juga ya dalam sajian. Pertamalah takaran saji. Artinya dalam satu kemasan ini mungkin berisi 4 sajian atau lebih. Yang dihitung dalam yang tertera dalam informasi nilai gizi adalah jumlahnya per sajian. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian
kalau misalnya sudah itu, jumlah kalorinya. Jumlah kalorinya sebagian besar dari mana? Apakah dari fat atau dari karbohidrat? Tertera pada label informasi nilai gizi. Oke. Nah, mungkin pemirsa akan pengen ini dong, pengen tanya juga nih. Sebetulnya energi yang baik itu energi dari karbohidrat, protein, atau lemak untuk suatu poster kemasan? Tergantung. Kalau misalnya kita lihat, kita harus mempertimbangkan keseimbangan gizinya. Keseimbangannya atau sebagai hanya penunjangkah atau bagaimana? Seperti itu. Yeah. Kalau kemudian yang harus diperhatikan lagi pada kandungan nilai gizi adalah yang harus dibatasi. Ingat, lemak, natrium. Kemudian kolesterol itu adalah sesuatu yang harus dibatasi dan harus kita pertimbangkan pada saat kita memilih makanan kemasan. Misalnya, lemak total dalam sajian ini terkandung ada tulisnya 2 gram per sajian. Nah, yang harus kita ketahui berapa sih sebenarnya yang kita butuhkan dalam satu hari. Kemudian natrium. Natrium itu di sini misalnya disebutkan 140 mg. Yeah. Rekomendasinya dari American Heart Association dibatasi 2300 mg satu hari. Setara dengan 5 gram garam atau 1 sendok kecil. Seperti itu. Hanya 1 sendok kecil. Kemudian kandungan gulanya. Biasanya dalam setiap informasi nilai gizi juga ada tuh kandungan karbohidratnya ada berapa yang didapat dari glukosa dan seratnya. Nah, dok, ini kan biasanya kalau makanan kemasan kan tinggi garam atau tinggi gula. Nah, ketika kita masak, kita olah lagi, kan kadang kita tambahin lagi nih garamnya. Ini sebetulnya dibenarkan atau tidak? Pertanyaannya sebetulnya benar, salah satu cara untuk mengawetkan makanan adalah sebetulnya menambahkan garam, gula, atau bahan tambahan pangan, seperti itu. Nah, kalau kita, karena kembali ke rekomendasinya, 2300 mg, sepertinya itu hanya untuk gula dan bumbu, betul kan? Betul. Nah, justru seharusnya untuk mengurangi jumlah kandungan garamnya, bisa setelah dibuka, kita bersihkan. Dibersihkan gimana tuh dok maksudnya? Bisa dicuci. Dicuci. Untuk apa? Mengurangi jumlah kandungan garam pada kemasan. Itu caranya, itu tipsnya. Nah, ini sekarang nih dok, ada mitos dan fakta makanan dalam kemasan. Ini ada beberapa boleh kita bahas. Yang pertama, makanan dalam kemasan itu tidak bernutrisi. Betul atau tidak dok? Sebetulnya tergantung. Nutrisi atau tidak, kita harus kembali lihat tadi ke label bahan makanannya. Seperti itu. Kalau dibilang tidak bernutrisi, artinya tidak seluruhnya makanan tidak bernutrisi karena ada makanan kemasan tertentu yang ada nutrisinya atau padat nutrisinya. Terus yang kedua, mitos atau fakta bahwa makanan kemasan mengandung tinggi gula, garam, dan lemak trans. Seperti tadi yang saya bilang, gula, garam itu termasuk salah satu bahan yang kadang ditambahkan untuk mengawetkan. Artinya kadang-kadang kita membeli kemasan kan tanpa bahan pengawet. Yang harus disadari adalah gula dan garam itu salah satu cara untuk mengawetkan. Begitu. Dan dilihat lagi kembali label bahan makanannya, label berapa bahan jumlah miligram. Nah ini juga penting nih dok. Makanan dalam kemasan mengandung bahan kimia buatan. Ini pasti Mongol pasti sering dengar ya. Jangan makan makanan dalam kemasan karena banyak bahan kimianya. Anak saya mau sekolah kan ada makanan yang kayak beginian kan. Terus warnanya nice to meet you lah ya. Nice to meet you. sorry anak gaul. Iya anak gaul baik. Jadi omanya tidak menyetujui dia beli begitu. Jadi omanya kalau setiap kali ke sekolah dia mending goreng pisang sendiri terus dibawa ke sekolah. Jadi anak saya nggak diizinkan untuk makan yang macam-macam. Cuman saya boleh jujur loh, kadang-kadang suka berpikir begini, itu bagus nggak buat anak sampai nggak boleh emang kayaknya nggak menikmati banget hidupnya dok. Ini kan? Kalau dibandingkan antara makanan yang fresh yang alami, memang lebih baik yang alami. Yang segar. Kenapa? Karena memang pada setiap makanan kemasan ada namanya bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan itu bisa untuk memproses bahan makanan menjadi lebih baik atau rasanya lebih menarik. Warnanya lebih menarik dan rasanya juga terlihat lebih enak. Tetapi, itu biasanya dalam batas-batas tertentu. Karena itu, makanya butuh yang tadi, BPOM untuk lulus dari itu, lulus untuk beredar. Terakhir dok, terakhir. Ada yang bilang makanan dalam kemasan itu membuat kita
semakin cepat gemuk atau bikin gemuk, gimana tuh dong? Hey, enak. Nah, hey, langsung kembali ditutupin loh jaketnya. Tarik okay. Kasar, okay. Cepat gemuk gimana ya. Dong? Nah, tadi dalam satu kemasan kadang terdiri dari beberapa sajian. Oh iya. Nah, yang kita perhatikan cuma yang kita baca cuma satu sajinya, tidak satu kemasannya. Nah, yang membuat itu adalah kalau kita tidak memperhitungkan jumlah kalori yang ada dalam satu kemasannya. Oke. Nah, kalau yang ini nih dok, misalnya, oke, dalam satu kemasan kita bisa tahu berapa takaran sajinya. Itu gimana dok? Ada tulisannya paling atas, takaran saji per serving size-nya. Harus dibaca nomor satu itu dulu berarti ya. 50 gram. Nah, jumlah perkemasannya lihat 8,5. Artinya 8,5 dikali 50 ada berapa? 400, sekitar 500 kalori di sini. Nah, itu caranya. Gitu caranya. Jadi bikinnya begini, kalau bikinnya apa? Dalam satu kaleng ini buat dibikin dimasak dua kali. Nah, di rumah gue 10 orang, masak dua kali berarti secuil-cuil dong. Oke, iya.